Ini berasnya beras basmati ya. Cuci dulu berasnya. Kurang lebih 30 menit. Nah, ini ya, direndam kurang lebih 30 menit. Ini beras basmati yang udah direndam ya. Cuma ini beras basmati, berasnya dicuci dulu terus direndam kurang lebih 30 menit. Tomat dan ini jahe, ini kapulaga hijau, kapulaga hitam, kapulaga putih, cabe, kayu manis dan lada hitam. Ini daging sapi sebelumnya sudah direbus dulu ya, direbus kurang lebih 30 menit lalu ditiriskan. Ini bawangnya kita goreng dulu sampai kecoklatan bawang-bawangnya ya. Selagi kita menunggu, kita akan menyiapkan bahan untuk memarinasi dagingnya. Kita cincang ya bawang putihnya.
lalu jahe, kita cincang juga ya jahenya. Tomat ya. Dipotong kotak-kotak. Siapkan untuk bumbu marinasi dagingnya ya. Dagingnya masukin ke mangkok besar seperti ini. Lalu tambahkan bawang putih yang tadi sudah kita cincang. Lalu tambahkan jahe juga yang sudah kita cincang tadi. Dan tambahkan tomat. Ini bawang-bawangnya sudah matang ya, sudah coklat, ditiriskan. Nanti setengahnya dimasukkan ke dalam bumbu marinasi dan setengahnya lagi untuk taburan di atas. Ya, masukin bawang-bawangnya tadi setengahnya. Lalu masukkan yogurt. Yogurt plain ya, jangan yang berasa, jangan yang ada rasanya. Masukin aja semuanya. Kira-kira 2 cup. Setelah ini tambahkan garam ya, secukupnya. Kalau mau pedes boleh dibanyakin karena suami itu suka pedas, jadi tapi bubuknya agak banyak. Setelah itu diaduk ya.
15 menit supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Kita masukkan Richmond ya, kurang lebih 2 sendok makan. Harusnya pakai ghee ya, karena ghee-nya habis, jadi pakai Richmond aja. Setelah itu kita masukkan kapulaga hijau, kapulaga hitam, kayu manis, dan sedikit. Ini ditambah saja. Masukkan juga jintan bubuknya. Kalau udah wangi, kita masukkan daging yang dimarinasi tadi ya. Masukin aja. Udah warna kayak gini, kita masukkan air kurang lebih 2 cup atau 3 cup ya. Terus aku mau tambahin kaldu dagingnya sedikit. Sekarang aku masak ini sekitar kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Kita ungkep ya, kita tutup. Karena ini kan daging sapi, jadi mungkin agak lama. Nah, udah seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan untuk bahan nasinya. Masukkan Richmond lagi, kurang lebih 2 sendok makan. Masukkan lagi kapulaga hijau, kayu manis, cengkeh, dan lada hitam. Sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita tambahkan air kurang lebih 2. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan beras yang tadi kita rendam. Airnya ditiriskan dulu ya. Masukkan semua berasnya. Ini kita akan masak sekitar kurang lebih 6-10 menit sampai 3/4. Nah, kalau sudah 3/4 matang seperti ini, lalu kita pindahkan ke daging yang sudah kita masak tadi. Kita taburin di atasnya aja. Jangan diaduk ya. Thank you.
pokoknya jangan diaduk-aduk, jangan ditekan-tekan. Nanti kita tutup kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya, setelah kurang lebih 10 menit. Tinggal di plating. Ini ya, yang sudah di plating, masih biryani-nya.